kunci sama pentungan buat bangunin sahur. Boleh juga nih Bu Pintar, cara bangunin sahur ala Ania. Dijamin pasti keluarga di rumah langsung bangun deh. Sahur, jam berapa sih emang? Aduh, udah dibangunin sahur. Ya ampun, pakai apa ini? Panci sama pentungan lagi. Ya ampun, kamu bangun dulu. Ayo, gue sahur ya. Orang semuanya. Ya udah, yuk sekalian. Sahur, sahur, protein yang baik adalah protein yang bersih. Protein hewani, protein nabati. Nih, ada sayur. Jadi menu sahur kita tuh harus ada sayur. Ini ada brokoli buat Yanda. Harus makan sayur dong, nah, ya kan? Tapi brokolinya pedes. Oh, dari mana coba kita? Tuh pedes nggak Mbak Siti? Nggak pedes tau, Mbak Siti yang masak tadi. Tuh, Ania bisa makan kan Mbak? Bisa. Tuh, makannya lihat ya Ayah. Pasti jadi manis. Ini namanya anak-anak gitu tuh. Ya udah, jadi kalau sahur itu sih sama jangan lupa kecukupan cairan ya. Jadi air mineralnya harus cukup. Tuh Ibu Pintar, dengerin ya apa kata Bu Reisal, harus makan cukup buah dan juga minum cukup air mineral supaya puasanya lancar. Sekarang gimana ya keseruan sahur keluarga Mami Virus dan Daddy Sony? Kita lihat yuk! Ketiduran lagi. Lapar. Mau makan sahur. Bisa ketiduran beneran jadinya. Aduh. Lapar. Sahur. Sahur. Waktunya sahur. Jadi, jangan. Dia mau sahur. Shh. Daddy! Sekarang udah subuh. Itu lihat jam. Biar aku nggak puasa dong.